dan mendoakan semoga mereka rujuk-rujuk aja dan damai-damai aja, dan memang hubungan mereka tuh harus sampai ke yang jenjang yang banyak lah, yang lebih lagi lah, karena mereka baru juga kan sebulan lebih loh, bayangin, baru sebulan setengah gitu. Pokoknya menyayangkan sekali dengan menyayangkan dengan adanya berita seperti ini. Kalau saya pribadi mengharapkan dan mendoakan sekali lagi untuk Rizky dan Nadia, berita ini nggak benar, mereka baik-baik aja, dan juga mendoakan semoga ia Lesti dan juga Rizky Billar jadian, benar-benar gitu jadian. Ya? Karena saya garis keras Leslar lovers, Lesti Billar lovers, sih saya sangat mendukung sekali. Karena setiap Lesti ada posting foto, saya komen, dan Lesti pun kayak mengiyakan gitu, kayak malu-malu gitu. Cie jadian, makasih, gitu-gitu. Kayak ya udahlah, kita lihat aja nanti seperti apa hubungan Lesti dan juga Rizky Billar gitu. Tapi sedikit untuk Lesti dan Billar nih, kan semakin kesini kita semakin media juga memperhatikan kalau mereka kelihatan semakin dekat, semakin nyaman. Kakak ngerasain gue sebagai Leslar? Iya, ngerasain banget, kayak apalagi sekarang mereka punya program bareng kan tiap hari kan, jadi kayak makin dekat Les. Dulu waktu mereka awal ketemu kan di programnya Mas Tukul tuh yang di Indosiar kan. Terus mereka tuh awalnya malu-malu, lama-lama makin kesini mereka kayak makin udah nggak canggung untuk kayak koyoran, udah pegang-pegangan tangan, rangkul-rangkulan, iya. Ya itu buat kita tuh vitamin banget lah, buat para Leslar lover sejati itu kayak vitamin. Karena jujur saya pribadi, saya ngefans sama Lesti dari awal dia di Ajang Musik. Suaranya bagus, single-singlenya juga enak-enak semua. Ditambah sekarang dia punya pasangan Rizky Billar, ya kita mendukung aja. Karena memang mereka dua-duanya cocok serasi. Satu ganteng, satu cantik, satu pinter, satu juga berprestasi. Pokoknya cocok lah gitu mereka berdua tuh, keren. Tapi kalau mereka sampai menikah gimana? Oh, saya MC-nya harus. Saya udah ngetek tuh sama Lesti. Deh, kalau memang nikah nanti kakak MC-nya lagi ya harus gitu. Kenapa sampai pengen banget, karena ngefans sama mereka? Satu karena ngefans, karena kedua juga karena aura mereka kan cocok ya, dan banyak yang mendukung gitu. Dan saya lihat juga memang Lesti sama Billarnya juga intens ketemu juga hampir tiap hari kan gitu. Ya nggak ada salahnya lah kita mendoakan mereka buat yang terbaik kan. Ya yang terbaik dalam artian ya, kalau mereka sekarang digosipkan pacaran ya semoga benar, semoga nanti bisa tunangan, bisa ta'aruf, bisa nikah gitu. Ya kita nggak pernah tahu lah kedepannya seperti apa. Sendiri pernah cerita atau curhat sendiri nggak sih tentang Billar? Nggak. Lesti itu nggak pernah curhat tentang Billar, tapi kalau Lesti dari komen-komenan saya ke Lesti, ya dia kayak mengiyakan kalau dia kayak lagi kasmaran gitu juga sih. Kayak misalnya cie. Karena yang komen kan nggak hanya saya aja kan, banyak teman-teman yang komen, teman-teman Lesti gitu kan, teman-teman penyanyi dangdutnya, teman-teman mainnya, teman-teman sahabat-sahabatnya dari kedua orang itu, Billar dan juga Lesti. Dan kayaknya mereka kayak mengiyakan aja gitu kalau memang mereka lagi dekat gitu. Tapi bukan pacaran nih, dekat ya? Menurut kamu gimana? Kemarin sih saya tanya, saya komen cie-cie pacaran, mereka jawabnya cuma balas komennya cuma malu-malu gitu aja, kayak hehe apa sih gitu-gitu doang sih di Instagram ya gitu. Jadi kayak ya kalau saya sih feelingnya ya mereka pacaran, dan saya pinginnya mereka pacaran gitu. Tapi kalau memang mereka nggak pacaran cuma deket juga, kita doakan semoga mereka cepat pacaran gitu kan. Gitu, karena banyak harapan dari para Leslar lovers gitu ya, Lesti Billar lover, mereka tetap harus bersama dan menuju ke jenjang berikutnya gitu. Karena seperti dua orang yang sedang kasmaran gitu kan. Di kasmaran iya. Ya mas-mas misalnya lihat lah kalau mereka di program TV yang sekarang mereka lagi jalanin tiap hari. Mereka gimmick-gimmicknya bukan hanya sekedar gimmick kan, tapi karena memang ada hati ke hati nih, kayaknya dari tatapan matanya, dari gerak-gerik body language-nya. Ya kan mas bisa ngelihat lah seperti apa mereka sekarang. Menurut kamu setuju nggak? Dibilang awalnya gimmick tapi jadi baper. Menurut kamu setuju nggak? Setuju. Awalnya kan gimmicknya di program Mas Tukul kan, gimmick-gimmickin. Kalau jadi baper ya alhamdulillah, emang mereka cocok sih, cocok sekali. Ya pesannya sih kalau buat Rizky Billar, jangan sampai nyakitin hatinya Lesti lah, kalau memang Lestinya udah suka sama Rizky Billar gitu kan. Ya harus dijaga lah, karena Lesti kan orangnya baik, soleha, pinter, dan banyak yang suka, banyak yang fans gitu kan. Karena garis kerasnya mereka kan gila-gila kan, kalau dari Billarnya juga pada gimana banget, dari Lesti juga apalagi tuh. Fansnya Lesti kan di seluruh Indonesia ini banyak banget, jadi memang mendukung dua-duanya. Gitu. Makasih ya. Makasih ya mas-mas. Thank you so much ya. Ini apa sih?